Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. 83 M Fauji. No. Ya itulah nama-nama pemain yang turun di partai atau babak pertama yang diturunkan oleh Teacher FC. Kemudian cadangan ada di sana atau pemain yang akan masuk di cadangan ya, cadangan. Zaidun, Nur Hajri, Norpung 11, 17, Zainal Abidin, 3 Akbar Tanjung, 05 Asmaudin, 18 Deni Roy, 8. Kalau yang berkibarkan bendera Bank ITB itu iya. Saya merokok dulu Pak Putri. Saya mau. Untuk 14 rekendela. Bahaya. Luar biasa serangan yang dibangun oleh pemain Teacher FC gagal. Dari Sambar FC sedang melakukan pemanasan. Nomor mana Bang Jas? Mana? Strong and the speed. Wow, Bung Jam. Johor. Salahuddin 16. Salahuddin ditarik keluar dari Sambar FC. Masuk nomor 11 Bung Johar Mahbub. Dan kembali Irun kerjasama dengan sang kapten. Bang serangan dari ya kembali. Oh luar biasa namun. Oh coba dikejar. Berbahaya. Namun mampu ditepis oleh penjaga gawang. Teacher FC luar biasa. Hanya menghasilkan tendangan sudut. Luar biasa. Gawang Teacher FC saudara Asrul. Pemain yang ditransfer dari klub satu. Sudah dilakukan tendangan gawang. Keluar. Punggung 12, tendangan langsung. Namun sayang, berbahaya. Untung saja. Bola yang ditepis oleh penjaga gawang mengenai Mister Gawang dan diselamatkan oleh para pemain belakang Sambar FC. Sudah dilakukan, saudara Naki berbahaya. Kembali sundulan dari Angga, namun saya masih ada pemain belakang Sambar FC luar biasa. Luar biasa para pemain belakang Sambar FC melakukan 78. Kembali serangan dibangun oleh para pemain Sambar FC luar biasa meliuk-liuk. Oh. Akhirnya sudah babak yang pertama selesai dengan kedudukan 0-0. Alah teman ujak. Ayo
Kembali cukupkan pertandingan pada hari ini. Kita akan kembali di channel YouTube Dasar. Klik like, comment, and subscribe. Persiapan akan di saat bermain di 3 menit di babak yang pertama tadi. Apakah Anda melihat makhluk-makhluk astral yang berada di sekitar Anda sehingga Anda begitu kuat mengejar bola tadi? Itulah bola. Jadi memacu adrenalin saya untuk berbangkit karena lapangan hijau itu walaupun satu ini tapi semangat itu luar biasa. 3 menit itu sangat luar biasa buat saya. Ternyata tersangat-sangat tapi juga untung Bang Angga lebih dulu loncat. Kalau tidak tadi kena kaki saya. Jadi kita tadi berebutan bola dengan Bang Angga, tapi Bang Angga lebih dulu tadi. Hampir saja. Jadi gitu Bang Donal ya. Jadi target kita hari ini harus menang. Jadi kena melihat kejar, kita babak habis. Nanti saya akan masuk lagi di menit terakhir untuk mengamputasi dan memfinisikan pemain hari ini. Jadi laga kejar ya, finishing terakhir. Gitu. Jadi harus ada finishingnya pemain itu. Jadi sampai buat target hari ini finishingnya adalah JM. Nanti kita lihat nanti di menit terakhir. Wow. Ya, grup ini ada Predator, ada Boss, ada Sambar dan juga Teacher. Empat tim ini, maka Sambar salah satu adalah target untuk menduduki gol grup ini ya. Gitu dasarnya. Skor 0-0. Wow. Oke, luar biasa. Demikianlah komentar dari Bung JM selaku pemain kunci dari itu klub Sambar FC yang bermain luar biasa pada sore hari ini. Tunggu 15 berbahaya saudara-saudara dan mampu ditepis oleh penjaga gawang. Maksudnya Sambar FC membangun serangan. Kembali terjadi perebutan bola Akbar, namun dilanggar oleh pemain Sambar FC nomor punggung. Sudah dilakukan berbahaya, yang membantur Mister, yang membantur Mister gawang. Tenang, bersiap-siap. Nomor punggung 4. Sudah dilakukan. Gol! Namun sayang kembali para pemain saat Teacher FC lewat Akbar nomor punggung 3 mencoba membangun luar biasa nomor punggung 5 dari Sambar FC. Bahaya saudara-saudara, luar biasa sebagai awal sang penjaga gawang dari Sambar FC menepis bola. 3 dari Teacher FC ditarik keluar. Nomor 3 Akbar ditarik keluar. Nomor 6. Usu center back. Begitu tangguh Sambar FC. Kembali serangan dibangun. Sayang penetrasi yang dilakukan oleh nomor punggung 2 16 terlalu jauh ke depan. Asrul menjaga gawang. Salahuddin dari Sambar FC ditarik keluar. Ana ruku panel lu. Iya itu. Ajar panas. Oh, nomor punggung 16 oleh Sambar FC ditarik keluar, digantikan oleh CM 11. Sudah di babak yang kedua ini,
skor sama kuat 0-0. Silakan masuk ke tengah lapangan. Salaman. Bentuk rasa kecewa. Dore. Saat ini saya sedang bersama Bang Johan, salah satu pemain dari Sambar FC. Kami melihat bahwa pertandingan hari ini baik antara Sambar FC maupun Teacher harus berakhir imbang kacamata. Sejauh ini bagaimana menurut Anda? Ya, karena memang target kita ya dari hari ini di grup ini, di mana ada Bos, ada Predator dan juga Sambar sekaligus Teacher, dan kami targetkan memang harus masuk bagi runner up minimal. Dan hari ini kita mampu bermain imbang. Salah satu kita mobile, karena ini saya main dua kali, luar biasa ya. Itu artinya mereka tidak mampu lagi untuk menghalau, dan kami malah hampir saja tapi terpantul gol tadi, golnya lebih dulu keluar garis oleh tim baris ya. Itulah merupakan kecewaan kami, tapi JM masuk di menit terakhir, terbukti kita bertahan sampai akhir dengan skor imbang 0-0. Wow, gitu deh San. Oke, di sisa laga terakhir, bagaimana kira-kira persiapan yang akan dilakukan oleh Sambar FC sendiri? Ya, mungkin formasi kita akan lebih stressing lagi. Intercept sendiri, teknik sendiri dengan Kanela dan kawan-kawan akan berhadapan dengan laga ketiga, yaitu Predator. Insya Allah ya, targetnya menang. Menang. Karena hari ini terimbang. Oke, siap. Terima kasih Bang Johan. Wow. Kayak gila adem nih ya.